Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Ternak. Untuk kali ini kita akan melihat-lihat kandang yang mewah, kandang yang indah dengan penataan yang rapi dan bentuk-bentuk kandang yang unik, mirip villa-villa di pegunungan. Jadi, selain tempat usaha ternak, tempat ini juga bisa jadi tempat wisata. Untuk berlibur, untuk melihat-lihat peternakan, dan melihat pemandangan di sekitar areal peternakan. Jadi ini kandang-kandang tertata rapi dengan bentuk yang sangat indah, tidak seperti kandang-kandang pada umumnya. Jadi kandang ini berbentuk petak-petak atau terpisah-pisah dengan desain yang sangat bagus seperti villa, tertata rapi walaupun belum 100% pengerjaannya selesai, tapi sudah kelihatan keindahan kandang-kandang ini. Jadi, kalau ternak yang sudah maju atau sudah berhasil dengan membuat kandang yang sebagus mungkin atau seindah mungkin, bisa jadi penyemangat atau kita semakin betah mengurus ternak-ternak kita. Jadi, buat teman-teman, walaupun kandang itu tidak harus yang bagus atau kandang bukan kunci utama kesuksesan ternak, tapi kalau kandang kita bagus, kandang kita mewah, jadi kita makin betah tinggal di kandang atau merawat ternak kita. Menjaga kebersihan kandang, kita juga perlu menjaga kebersihan ternak kita
atau menjaga kesehatan ternak kita. Kalau ternak kita sehat, kandang kita bersih, itu merupakan kunci kesuksesan beternak. Selain pemberian obat, kita juga harus memandikan domba ketika domba-domba kita kelihatan kotor, agar domba kita jadi lebih sehat. Jadi, ternak domba memang harus satu paket dari pemberian pakan, merawat kebersihan kandang, merawat kebersihan ternak, dan menjaga kesehatan ternak kita agar ternak kita semakin sukses. Thank you.